Mantan Panglima TNI Jenderal, Purnawirawan, Andika Perkasa terlihat menghadiri perayaan puncak bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, pada Sabtu, 24 Juni 2023. Andika terlihat mengenakan batik berwarna merah saat hadir di acara PDI Perjuangan, PDIP, tersebut. Dia datang bersama dua pengawalnya untuk mengikuti perayaan puncak bulan Bung Karno. Apakah ini pertanda mantan Panglima TNI tersebut yang akan menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo? Terlebih, Ganjar dan Andika sempat terlihat kompak bersalam komando saat bertemu di sela-sela acara itu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat ditanya perihal kabar Andika apakah sudah menjadi kader PDI Perjuangan? Dia pun meminta kabar keanggotaan Andika, bisa ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Jadi nanti tanyakan sendiri ya sama Pak Andika. Pak Andika sudah jadi kader PDI Perjuangan belum sih? Terang Puan beberapa waktu lalu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!